Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto menyampaikan duka citanya atas peristiwa bencana alam erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Saya atas nama Partai Golkar turut berduka atas peristiwa bencana alam erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur yang menimbulkan dampak pengungsi di beberapa tempat, kata Erlangga. Kepada kader Partai Golkar di Jawa Timur, saya instruksikan untuk bergerak cepat membantu pengungsi di daerah yang terdampak dengan membuat posko pengungsian dan dapur umum, kata Erlangga. Saya juga sudah minta Badan Penanggulangan Bencana Partai Golkar untuk segera ke lokasi bencana membagikan kebutuhan dasar masyarakat berupa sembako, mendirikan dapur umum dan berkoordinasi dengan Yellow Clinic untuk mendirikan posko kesehatan. Partai Golkar juga menginstruksikan kepada Yellow Clinic untuk segera membantu memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, ujar Erlangga. Ini adalah bentuk kepedulian nyata kami terhadap kedaruratan kondisi saudara-saudara kami yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, kata Kamso.